Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pertemuan keluarga Lesti dan Bilar di bisnis baru Bilar Ajase mengundang banyak perhatian, apalagi Lesti dan Bilar begitu menikmati saat goyang-goyang bersama Chris dan Basuki. Tentu juga dengan kekasihnya saat jumpa pers. Tentu hal ini membuat kita semakin tunggu malam hari ini makan malam keluarga yang begitu indah antara si Dedek dan juga keluarga Bilar. Nampak Ayah Kejora dan keluarga Rizky Bilar begitu akrab. Suasananya begitu membahagiakan. Ya, saat Bilar merangkul sang mertua dan juga ayahnya, perlambang bahwa sudah sama-sama siap mendukung, mensupport Lesti dan Bilar untuk menjadi pasangan sejoli tentunya. Ya, kita doakan semoga kebaikan selalu menyertai hubungan Lesti dan Bilar yang makin hari tentu makin bikin kita penasaran. Apalagi ya, sekarang mereka sudah go public hubungannya dan semua sudah pada tahu bahwa Lesti adalah kekasih Bilar, ya, bukan pacar, kekasih, yakni sama-sama sudah berkomitmen membina hubungan yang lebih serius di tahun depan yang tinggal beberapa hari lagi. Dan lihatlah betapa bahagianya baik Lesti dan Bilar yang begitu menikmati hari-hari bersama mereka saat berdua, saat bersama keluarga. Nampak Lesti dan Bilar begitu bahagia seperti makan bersama keluarga di bisnis baru Bilar bersama Basuki dan Chris Sebastian yang selalu sold out tiap harinya. Tentu ini adalah berkah dan juga adalah sesuatu yang membuat kita juga penasaran akan bisnis baru Bang Bi ini yang katanya enak tenan. Ya, namun saya Mimin masih belum merasakan, cuma juga ikut penasaran. Namun sayang, jarak Mimin dengan bisnis baru Bang Bi begitu jauh. Namun, bagi yang dekat silahkan coba guys, biar kalian juga tidak penasaran. Karena ini juga kalian kalau mencoba di sana berarti kalian kan mendukung hubungan Lesti dan Bilar segera dihalalkan. Tentunya dengan banyaknya rezeki, Rizky Bilar akan segera menikahi Lesti Kejora di tahun depan. Tak ada keraguan lagi. Oke, itulah kabar-kabar terbaru terkait makan romantis. Ntar kita akan bahas kalau Bang Bi setelah dari Raja C makan malam bersama keluarga, lalu mereka jalan-jalan nge-mall bareng, main apa lagi? Ikuti keseruannya hanya di channel kesayangan kita. Dan jangan lupa untuk kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari kami. Itu saja kabar di hari ini, di malam hari ini, makan malam romantis bersama keluarga tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.